Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kita akan coba mengerjakan soal packet ranger 7424. Di mana di sini kita akan melakukan membatasi ya, atau pokoknya menyetting firewall ya, di server dan router ACL dari IP address yang sudah diberikan. Di sini dikatakan bahwa maksudnya di sini melakukan hubungan ke web server, kemudian encrypted, mencegah HTTP ya, CSI HTTP. Yang ketiga, akses firewall dan email server. Begitu. Aktivitas di sini pengguna di situs Metropolis dan terhubung, terkoneksi menggunakan HTTP dan HTTPS ke remote server ya, remote server. Di sini bagian 1 menghubungkan ke server web ya, ke web server, menghubungkan ke connect to web server. Jadi kita akan terhubung ke web server. Step pertama kita mengakses HACI ya, web server di HACI melalui PC si Sally, melewati menggunakan HTTP. Oke, coba menggunakan HTTP ini, kita double click. Setelah kita tunggu beberapa saat, permintaan login sini, kita isikan nama kemudian email kita. Jika lo mau isikan email, silakan isikan email, kemudian di bawah boleh ditulis keterangan ya. Oke, kita klik yes, kita tunggu. Setelah itu kita klik dok biar dia masuk ke samping ya. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya pada step 1 atau langkah 1. Di sini kita disuruh mengakses Metropolis HACI. Klik. Setelah itu klik PC Sally. Setelah mengklik PC Sally, silakan klik desktop, kemudian klik tab web browser ya. Silahkan URL-nya ini nih, oh nggak di copy ya, Ctrl C, pasti nggak mau ya, http://cisco go. Di sini Sally akan mencoba menggunakan HTTP ya, mengakses web cisco.com menggunakan HTTP. Sekali lagi, apakah bisa Sally? Oke, di sini Sally bisa masuk ya. Kemudian coba kita klik loginnya. Oke ya. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa pengguna ketika mengirim informasi mengenai web, maksudnya kenapa ragu gitu ya, kenapa ragu atau khawatir
Ya bisa saja karena informasi pengguna ini bisa kita isi nih. Oke, sebentar. Ini perlu bahasa Indonesia ini kalau perlu. Jadi bisa saja apa ya? Bisa saja apa ya? Bisa saja pengguna pengguna web download apa ya? Bisa saja pengguna web melalui HTTP tidak terenkripsi. Terenkripsi tidak begitu aman. Oke, kita cari jawabnya. Ini di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia aja. Tandain aja. Oke, oke ya, sih. Kita kembali ke mana nih? Berikutnya. Kemudian setelah itu ya. Akses akhir menggunakan HTTPS masih di komputer Sally. Oke, coba kita tutup dulu lah, ulang lagi. Oke, masih di komputer Sally ya. Akses menggunakan HTTPS. Oke, cukup itu ya, HTTPS. Kemudian cisco.gorg.com gitu ya. www-nya belum. www. Oke. Okay. www.cisco. Oke, okay, klik go. Ini menggunakan HTTPS. HTTPS-nya bisa ya? Kenapa ya? Ini kena ini ya, belum disetting kali ya. Coba login back. Oke, nanti dulu. Jadi kalau begitu coba kita ke Metropolis Saki. Kita ke Metropolis lagi. Haki router. Kemudian setelah haki router kita klik haki router CLI. Enter. Oke, OS enable passwordnya Cisco haki router, kemudian enable. Setelah enable konfigurasi konfigur enter terminal untuk mencegah HTTP dapat menyebarkan ACL dengan access control ya. Oke, berarti ini yang mau ditanam ini. Oke. Access list. Oh, access list-nya 101. Dinai ini dilarang ya. Dilarang mengakses melalui TCP untuk ANI ya. ANI port-nya Ethernet 80. Maksudnya kemana nih? Kemudian beli ke PC-nya. B7 ya. Coba di enter. Oke, okay, akses itu. Akses list 101 permit. IP-nya. Ini. Kemudian enter. Kemudian kita masuk ke interface gigabyte ya. Ke git nih. Kalau git ini biasanya gigabyte nih. Gigabyte 0.0. Masuk ke sana. Bentar. Git interface. Oh, interface. Nah, itu dia ya. Oke,
kita masuk ke konfigurasi interface. IP aksesnya grup 101 in. Oke. Katanya N. N kan. Close the hack filter, close dan exit. Terus kita close. Satu lagi close. Akses lagi ke sini. Mana sini? Kita stop. Oke, buka Sally. Coba dengan mengakses menggunakan http://www.gisco.com ya. Kita coba mengaksesnya. Si Sally tadi ini Gisco. Artinya di sini request timeout berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil nih, sudah berhasil. Oke, coba kita rubah dengan pakai HTTPS. Artinya diizinkannya bisa diakses dengan menggunakan HTTPS. Nah, ini dia. Jadi, sisi ini si komputernya si Sally menggunakan apa tadi? HTTPS. Dia bisa mendapatkan akses. Ya, jadi buat si Sally ini menggunakan HTTPS, dia bisa mendapatkan akses untuk membuka web daripada si Cisco tadi. Kemudian berikutnya sini apa ini? Metropolis Haki email, kemudian klik desktop firewall. Jadi kita bisa membuat aturan di sini jika kalau kita ingin membuat aturan lagi ya. Jadi bisa dibuat lagi aturan melalui apa namanya isi email server ini. Tapi dengan nanti di on kan, kemudian kita pilih mau diizinkan atau diizinkan dan tidak diizinkan ya, tinggal pilih aja. Si Dina ini biasanya dimenolak ya, IP-nya berapa, portnya berapa, subnet berapa gitu kan, lokal portnya berapa, tinggal kita add set gitu, seperti itu sepertinya. Oke, sepertinya pas kita lihat hasilnya sudah 40, kita cek ya, sukses ya. Sukses. Jadi ACL permennya ini kan grupnya. Oke, kalau sudah itu aja untuk menjawab server firewall and router menggunakan ACL tadi ya. Semoga bisa membantu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.